Yang siapa? Saleman. Oh, Pak Saleman. Ya, sahabat Saleman. Kondisinya, sahabat. Oke ya sahabat, seperti biasa saya akan melanjutkan kembali perjalanan saya untuk menyusuri salah satu pedesaan atau perkampungan khususnya yang berada di Sumbawa Besar ya sahabat. Simak terus seperti apa videonya ya sahabat. Oke ya sahabat, saya sedang berada di Desa Semamung, Kecamatan Semamung, Kabupaten Sumbawa Besar, Provinsi Nusa Tenggara Barat ya sahabat. Kebetulan saya akan berkunjung ke salah satu warga ya sahabat. Ini kebetulan katanya beliau tinggal sendiri ya sahabat. Nah, ini berada di hutan ya sahabat. Di sisinya di atas bukit. Assalamualaikum. Wah, ini kebetulan ada guguk ya sahabat. Ah, luar biasa ini sahabat. Ini beliau katanya tinggal sendiri ya sahabat. Ini posisinya yang berada di hutan. Kembali bentar. Ada juga pohon kelor. Berarti mesa terinta ke? Ini memang kembali ya, kembali ya. Oh, katanya sahabat 2014 istrinya sudah meninggal ya sahabat, tahun 1914. Berarti kalian mesa-mesa entah. Oh, ini kebetulan beliau tinggal sendiri ya sahabat. Setelah istrinya meninggal 1914. Maaf ya sahabat, tahun 2014. Semenjak ditinggal istri, beliau tinggal sendiri di sini ya sahabat. Bagi sahabat yang mau berdonasi
atau membagikan rezekinya, sedikit rezekinya, silakan hubungi nomor saya ya sahabat. Kebetulan nomor saya yang ada di deskripsi ya sahabat. Oh, penuh ayam tapi. Ini kebetulan beliau ini sambil beternak ayam juga di sini ya sahabat. Inilah keadaan rumahnya seperti ini ya sahabat. Marilah kita bantu ya sahabat. Itu kabel untuk jemuran ya sahabat, bukan kabel listrik tapi untuk jemur pakaian. Kebetulan tak ada juga nyumbang jadi ini. Iya. Ada rezeki juga. Terima kasih. Ya doa-doa nama lo menara tu nyumbang kan nyaman tu. Iya. Dibantu istilah nanti tu perkenalkan pedesaan dia ada pas nawat. Iya. Nyaman itu oleh tiga luar. Hmm. Iya. Ya, merasa sate baru tok teh kayu. Iya, kan ndo-ndoana. Berarti tidak melintas ya. Kami kare sulit, anu monda ini turis baka. Unta apa ada dari empat belas ini? Dari empat belas. Iya. Berarti ngintang ta, betul. Jarang bos. Oh, jarang. Semuanya, ya, semuanya ngarang. Berarti ada penonton. Nah, ada penonton. Ini aku lupa ada. Terima kasih ya, Udi. Saya nong mau melik ni pun tu, dah jam berapa? Ini untuk penerangannya ya sahabat. Beliau ini menggunakan tenaga surya ya sahabat. Gunakan tenaga. Tidak melihat tenaga surya tak? Sistem tu. Baru digunakan 1 tahun ya sahabat. Siapa cenderung ni? Sistem lebih. Beliau hanya tinggal sendiri di sini ya sahabat. Inilah. Berarti semoga mau balik tak sih? Semoga mau balik tak sih. Beliau ini masih menggunakan kayu bakar untuk memasak nasi, memasak di atas rumah ya sahabat. Ambil balik nyari ada foto di sini. Ya. Ternyata. Kolak jam tahun dina. Yes. Berarti untuk petang itu nus ada gangguan, misal makhluk halus apa nus orang tak? Oh aman. Betul ni lah ya, kita ni. Kali mula tu loka nak bina. Oh dari no, kakak dua dari lalu. Berarti untuk malamnya aman di sini ya sahabat, tidak ada gangguan dari makhluk halus, aman lah di sini. Berarti sekitar pidatin tas ya, pidat puluhan. Kepulauan Melok lah kau. Misal kastudian unta. Ah, misal kastudian unta.
Ini bakal kalian au terkait kata bersuai mo. Tim 2021 dia tu ni 1,000 Oh, nak kalian tak ya? Sebab saya kat kembali tim 1,000 Tadi saya pergi sana. Untuk pindah kota kan tadi sebentar. Oh. Sampai itu sampai basang. Berarti puluhan tin masih antak. Ah, puluhan tin mo. 30-an tahun di sini ya sahabat. Kebetulan proyek pun. Kainom seta, mepang saya itu ai. Kainom malang kok karena sih. Oh, berarti ada sumur dekat sini katanya sahabat. Parak saya? Ah, benar. Pangat, berban pangat si aji sini kan pasti. Oh, ada sekitar 100 meter kan? Ya. Ada sekitar 100 meter ke sumur ya sahabat. Untuk air minum. Ayam-ayamnya dimasukkan ke dalam karung ya sahabat. Ini ayam-ayamnya disimpan di dalam karung ya sahabat. Tidur di dalam karung dia ayam-ayamnya ini. Biar tidak kedinginan. Ini beliau tinggal sendiri di sini ya sahabat. Inilah kondisinya seperti ini. Untuk penerangan beliau menggunakan tenaga surya
ya sahabat. Lokasinya yang berada di atas bukit. Ini sisinya ini di hutan ya sahabat. Ini kayaknya mau hujan ya sahabat. Oke ya sahabat, kebetulan nih hari sudah mulai sore. Saya akhiri dulu, mungkin ada salah atau ucapan ya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.